Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Hafizah dan mari kita lihat apakah rangkuman berita menarik yang berlaku dalam arena teknologi sepanjang 24 jam yang lepas. Black Shark 2 Pro kini rasmi untuk pasaran tempatan. Ia dilengkapi dengan skrin bersaiz 6.39 inci AMOLED, dijana chip Snapdragon 855 Plus, memori sehingga 12GB RAM dan storage sehingga 256GB. Untuk rakaman gambar, peranti ini membawakan gabungan lensa 38 dan 13 megapiksel dan rakaman swafoto 20 megapiksel. Di Malaysia, ia dijual pada harga RM2,499 untuk variasi 8GB RAM dan RM2,999 untuk variasi 12GB RAM. Samsung juga telah memperkenalkan Samsung Galaxy A90 5G untuk pasaran Korea. Peranti ini menampilkan skrin 6.7 inci, dikuasakan oleh chip 8 teras dan storage 128GB. Melengkapkan peranti adalah 3 kamera gabungan 48, 8 dan 5 megapiksel, manakala 32 megapiksel untuk rakaman swafoto. Walau bagaimanapun, ia dilihat tidak akan memasuki pasaran tempatan memandangkan tiada sokongan rangkaian 5G di Malaysia. Seterusnya, Vivo Nex 3 bakal dilancarkan pada 16 September 2019. Ia hadir dengan rekaan skrin sisi waterfall screen, kamera swafoto pop naik selain menyokong rangkaian 5G. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai spesifikasi lain yang disertakan. Selain itu, USB telah mengumumkan piawaian terbaru mereka iaitu USB 4. Ia hadir berasaskan kepada spesifikasi protokol Thunderbolt dan hadir menggunakan penyambung USB-C. Dengan ini, kadar pemindahan data boleh mencapai 40 Gbps, selain dapat menyambungkan paparan pada resolusi tinggi dengan mudah. Buat masa ini, tarikh pelancaran masih tidak diketahui. Akhir sekali, Malaysia Airlines kini menghalang model MacBook Pro 15 daripada daftar masuk bagasi. Model yang terlibat adalah model yang dijual antara September 2016 hingga Februari 2017. Sekiranya penukaran bateri telah dilakukan, penumpang perlu menampilkan resit penukaran bateri bagi meletakkan peranti di ruangan bagasi. Jadi, itu sahaja rangkuman berita menarik yang berlaku dalam arena teknologi sepanjang 24 jam yang lepas. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.